Jadi dia ni dah ada. Tuan-tuan tak payah tunggulah kot dia dilahirkan, nanti dia diumumkan bahawa dia telah dilahirkan, tidak. Hadis riwayat Imam Muslim juga dalam buku ni dia sebut panjang hadis tu, bahwasanya zaman Rasulullah seorang sahabat nama Tamim ibn Aus Ad-Dari, dia pergi cerita ke Nabi satu cerita panjang, kemudian Nabi himpunkan semua sahabat dalam masjid. Kata Rasulullah, aku nak beritahu kepada kamu satu cerita yang sebelum ni aku dah pernah cerita kepada kalian, iaitu Tamim ibn Aus Ad-Dari. Dia naik kapal. Saya pendekkan cerita ni sebab banyak kita nak habiskan tajuk ni. Dia naik kapal zaman Nabi. Dia naik kapal, Nabi masih hidup, bersama dengan 30 orang daripada Lahm dan Juzam, kabilah lah, nama kabilah. Naik kapal, kemudian sesat di tengah lautan selama 30 hari. Hadis ni riwayat Imam Muslim. Sesat kapal, dipukul laut yang kuat, sesat selama 30 hari. Tengah laut, ke kanan kiri laut, gelap kan tuan. Akhirnya selepas 30 hari, 30 orang ini bersama dengan Tamim ibn Aus Ad-Dari, kesemuanya agama Nasrani, sampai di sebuah pulau. Bila sampai di sebuah pulau, mereka pun buat keluar apa nama ni, perahu. Faham tak bahasa saya ni? Dah boleh no? Kedah piau ni. Orang Kedah kata perahu, bukan perahu. Ha, tu lagi piau tu, ha, perahu kan. Sampan kecil, keluarkan sampan, kemudian pergi ke pulau. 30 orang. Waktu duduk rehat-rehat, rehat di situ, dah letih lah tuan-tuan, 30 hari dipukul ombak semua ni. Nak kumpul balik, nak baiki kapal, kumpul balik bekalan apa semua, tak tahu di pulau mana. 30 orang tu seorang pun tak tahu. Kemudian waktu duduk tengah rehat, dah keluar seekor binatang daripada hutan di pulau tu, berbulu lebat sehingga tak nampak. Qubuluhu min duburihi, yang mana satu depan, yang mana satu belakang, ataupun yang mana kemaluan depan dia, yang mana kemaluan belakang. Berbulu lebat, binatang itu menghampiri mereka. Bila dekat, binatang itu tanya, man antum, kalian siapa? Tuan-tuan nak tunggu lagi? Lembu cakap jadilah, tak payah binatang pelik. Ini dah lah binatang tu, sahabat 30 orang ni tak boleh bagi tahu binatang tu apa. Sedangkan mereka, mereka pun tahu gajah, kuda, harimau. Tak boleh bagi tahu binatang ni binatang apa. Sampai dekat, cakap lagi, man antum, siapa kalian? Tengah orang Arab lah. Lalu kata Tamim, kami pun jawab, subhanallah. Huh? Dengan pulau tak tahu, pulau tu di mana, pulau apa nama, macam mana nak balik, keluar satu binatang yang pelik, cakap lagi. Ketiga-tiga puluh masih berada di situ. Kami berani warak. Kami pun jawab, kami pemuda daripada semenanjung tanah Arab. Mekah, Madinah, Yaman, apa semua tu semenanjung tanah Arab lah tuan-tuan. Oman, kan, Qatar, Kuwait, semenanjung tanah Arab. Cuma mereka ni daripada dekat dengan Mekah, Madinah. Hak 30 ni Arab juga, tapi agama Kristian, Nasrani. Kami pemuda Nasrani keluar dengan kapal, kemudian kami sesat 30 hari sampai di pulau ni. Mereka ni tanya pula, ma anti, kamu ni benda apa? Tanya lagi, tanya balik. Maka binatang ini bercakap dengan suara manusia yang dapat difahami dalam bahasa Arab. Dia jawab, anal jassasah, nama aku jassasah. Lepas ni tanya, wamal jassasah, jassasah ni binatang apa? Kalau baqaratun, hisanun, samakatun, yang tu pernah lah dengar.
makan ikan, ayam, udang semua ni. Dia sah-sah ni binatang macam mana? Tak ada dalam senarai. Di zoo tak ada. Dia jawab anal jasa. Maka-maka ni pun tanya, mal jasasah, jasasah ni binatang apa? Ke binatang ni kata, di dalam gua sana ada seorang lelaki yang menanti kalian. Pula dah tak jawab, dia kata ada orang tunggu lagi di gua. Pendek cerita, 30 ni tuan-tuan punya berani ikut pula pergi. Kalau kita kan cari kena makan ke apa ke, memang tak ikut dah masuk tengah hutan tu. 30 ni pun ikut sampai satu tempat tersorok tengah pulau. Bila masuk, kata Tamim, kami melihat satu orang lelaki yang kami tidak pernah melihat saiz tubuh yang sebesar itu selama kami hidup. Tuan-tuan, orang Arab ni kalau zaman Nabi masih lagi tinggi-tinggi. Yang paling tinggi pada zaman Nabi antaranya Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Sayyidina Umar, kalau tuan-tuan tengok kuda, bukan kuda padi tau. Kuda padi yang kaki pendek tu. Kuda Arab. Siapa pernah tengok kuda Arab tinggi? Sayyidina Umar kalau naik kuda, kaki dia, kedua tapak kaki dia mencecah lantai bawah. Macam naik motor je dia naik tu. Tinggi. Kata Tamim, kami tidak pernah melihat lelaki sebesar itu. Kedua-dua tangannya diikat dengan rantai besi yang takkan boleh dibuka, dan kedua-dua kakinya ditarik rapat ke dada dan diikat dengan rantai besi yang takkan boleh dibuka. Hadis ni panjang, saya terus terjemah mafhum dia. Macam ni, dia diikat macam ni. Sahabat tunjuk ke Nabi, diikat macam ni, ya Rasulullah. Kemudian kaki kedua rapat ke dada, ikat. Rambutnya panjang dan kerinting. Dia seperti manusia biasa, tak ada tangan dua, matanya dua, mulut manusia biasa, cuma terlalu besar. Lalu kami bertanya, siapa kamu? Dia tak jawab. Dia kata, siapa kalian? Kami pemuda Kristian, sekian-sekian. Panjang habis cerita. Kata lelaki yang diikat ni, aku nak jumpa kamu untuk bertanyakan beberapa soalan. Nombor satu, bagaimana keadaan Buhairah Tabariyah, Tasik Tabariyah? Jawab mereka ni, airnya masih banyak. Laki ni kata, sudah sangat hampir masanya tasik itu akan kering. Bagaimana keadaan Nakhlu Baisan, satu ladang kurma yang besar? Maka jawab, buahnya banyak. Kata laki ni, sudah sangat hampir masanya ladang itu tidak akan mengeluarkan walaupun sebiji buah kurma. Kemudian dia tanya, bagaimana keadaan Ainu Zuhar? Ainu Zuhar masih banyak airnya. Orang masih bercucuk tanam dengan Ainu Zuhar. Kata lelaki ini, sudah sangat hampir masanya air di situ juga akan kering. Apakah kalian pernah mendengar Nabi, seorang Nabi berbangsa Arab yang keluar? Soalan empat. Maka jawab, ya. Dia telah pun keluar dan telah berhijrah ke satu tempat yang bernama Yathrib. Ni geng Nasrani ni cerita. Apakah dia Arab berperang dengannya? Ya. Apakah dia menang? Ya, dia menang. Sesungguhnya beruntung sesiapa yang mengikuti lelaki itu. Siapakah kamu? Dia bertanya. Maka jawab lelaki yang diikat tadi, yang tubuh dia yang tak pernah dilihat, besar tubuh dia tadi, dia pun jawab, Anal Masihud Dajjal. Akulah Al-Masih Ad-Dajjal. Dan sesungguhnya kalian telah mengetahui tempat aku. Sikit masa lagi ikatan-ikatan ini akan dibuka daripada tangan dan tubuhku.
tidak ada satu tempat di atas muka bumi ini kecuali aku akan sampai, melainkan dua tempat, Makkah wa Taibah. Illa Makkah wa Taibah. Mekah, kita tahu Mekah. Kemudian laki Dajjal ni disebut Taibah. Maka Nabi pun waktu ulang cerita ni, Nabi ketuk dengan tongkat dia. Nabi kata, wahadhihi Taibah, wahadhihi Taibah. Negeri inilah Taibah, negeri inilah Taibah, iaitulah Madinah Al-Munawwarah. Dua negara yang tidak akan boleh dijejak walaupun selangkah oleh Dajjal, laknatullah yang ini. Tak boleh.